Personil Poskotis Satgas Mantas RI Malaysia Yonif 407 Padmakusuma bersama instansi terkait melaksanakan penyemprotan disinfektan untuk mencegah penyebaran virus corona di kawasan sekitar Desa Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuasulu, Kalimantan Barat. Kegiatan tersebut merupakan wujud sinergitas TNI Polri bersama pemerintahan Kecamatan Badau, Koramil Badau, serta Bia Cukai Naga Badau dalam rangka bersama-sama mencegah penyebaran virus corona, khususnya di wilayah perbatasan RI Malaysia. Sementara itu, Leda CKM Dr. Bambang Irmansyah, selaku Dokter Satgas, mengatakan bahwa personil tim kesehatan Satgas menyemprotkan disinfektan di berbagai tempat, diantaranya perumahan warga, rumah ibadah, terminal, dan tempat umum lainnya. Dr. Satgas mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan melaksanakan gerakan menjaga kebersihan yang dimulai dari diri sendiri dengan mencuci tangan yang baik dan benar, selalu menjaga pola hidup sehat dan menjaga jarak dengan orang lain, serta menggunakan masker jika berpergian jauh. Hal tersebut merupakan wujud dukungan TNI agar wabah virus corona cepat berlalu dan dapat dicegah bersama melalui penyemprotan disinfektan. Kegiatan pencegahan penyebaran COVID-19 akan terus dilakukan secara berkelanjutan oleh Satgas Pantas RI Malaysia Unit 407 Padmakusuma bersama instansi terkait, sehingga harapannya seluruh masyarakat turut bergerak secara aktif untuk mengadakan kegiatan-kegiatan penyuluhan maupun langkah-langkah penyemprotan secara kelompok maupun individu. Jangan terjadinya penularan COVID-19. Baik, kita semua harus tetap semangat. Kita semua harus tetap solid dalam rangka melawan pandemi virus ini. Ya. Biarpun kalau kita lihat agak sedikit kendor terakhir ini, tapi ternyata memang kita harus tetap